cukup berdebar situasi seperti ini kerana kita sudah lama Malaysia tidak memiliki wakil untuk berlari dalam acara 100 meter di final Sukan Asia ini. Azim mencatat 10.24 saat sebagai yang terpantas pada kejohanan dunia, iaitu untuk pusingan kelayakan. Said Al Khaldi Bahrain lorong yang kedua. Dakbang lorong yang ketiga. Lalu Mohamad Zohri di sebelah kanannya mewakili Indonesia. Hassan Tafdian dari Iran lorong yang kelima. Berhasrat untuk menjadi atlet Iran pertama untuk memenangi pingat dalam acara 100 meter. Xi Zhangjie cuba untuk mengulangi pencapaian Lau Yi 20.10 dan juga Su Bengtian 5 tahun yang lalu. Peripuan Bunson untuk mengulangi pencapaian Anat Ratanapon ataupun Suchat Jai Sarupap. Azim Fahmi, Aura Rabuan Pit 1982 di New Delhi. Di bawahnya kini dan kemudiannya seorang lagi atlet dari China, iaitu Chen Guanfeng yang berlari di lorong yang ke-9. Siapa dia? Manusia terpantas. Siapa yang akan menghabiskan perlombaan ini di hadapan sekali? Pada saya, ketika ini rekod tidak akan menjadi keutamaan. Ketika ini adalah untuk membecut sehabis mungkin dalam tempoh kurang daripada ataupun lebih kurang 10 saat sahaja untuk mereka. Tafdian Shenye menjadi tumpuan lensa kamera. Azim walaupun tidak kelihatan pada pandangan kita, tapi semuanya mendoakan kepada Azim untuk memecut, menewaskan 7 pencabarnya yang lain. Jarum jatuh ke lantai pun boleh kedengaran. Azim melihat ke hadapan. Fokusnya kini adalah untuk melakukan pecutan. Ah, itu dia. Okey. 1982. Aaron Alfred Angin telah melakukan perkara yang sama sehingga menjejaskan konsentrasi Suchat. Ketika itu yang membolehkan Rabuan Pit menang pingat emas dengan 10.82 saat. Dakbang juara Sukan C. Dan dia disingkirkan daripada perlumbaan. Apakah ini merupakan satu strategi bagi membolehkan Boripan Bunson? Saya tak pasti. Tetapi insiden 1982 masih berlega, masih diingati oleh saya. Dan akhirnya kali ini dan saat ini mereka dipanggil buat kali yang kedua. Semuanya confident, semuanya yakin. Itulah yang perlu ada kepada 7 orang atlet ketika ini. Pecutan habis-habisan. Esok kalau bertanding berlumba dalam 200 meter, cerita yang berbeza. Guanfeng di sebelah kanan Azim, di sebelah kirinya Bunson dari Thailand. Kosong lorong yang ketiga. Dilepaskan. Azim ketinggalan sedikit ketika ini. Tafdian dilarikan ketika ini. Shenye dan juga lalu Mohamad Zohri ketika ini kedudukan untuk tempat yang ketiga. Saya yakin pingat untuk Malaysia ada di situ. Xi Shenye memenangi emas. Tetapi Azim Fahmi, kalau anda perasan, anda lihat bahawa dia berada pada posisi terbaik untuk podium dan juga pingat. Di mana dia berada di sebelah kanan Bunson yang memenangi pingat perak. Xi Zhenye pingat emas. Azim Fahmi gangsa insyaAllah di belakang Puripan Bunson dari Thailand. 100 meter akhir, lalu Mohamad Zohri ditewaskan, Tafdian diatasi, cuma Bunson saja yang tidak dapat dikalahkan. Dan Azim betul tempat yang ketiga untuk pingat gangsa yang kedua dalam sukan olahraga kepada Malaysia selepas Sharon Samson Balaboy pingat gangsa dalam acara 400 meter. Begitulah sengitnya dan jelas sekali bahawa Xi Zhenye dan juga taktik yang saya rasa adalah merupakan satu taktik yang berhasil untuk membolehkan salah seorang atlet Thailand di atas podium, dan ianya menjadi milik Poripot Bunson dari Thailand.
Lihat sekali lagi, ketinggalan sedikit dia di belakang Guan Feng. Ketika ini dia memecut, dia cuba untuk mengejar Peripat Bunson. Ketika ini juga kita lihat Shin Ye sudah pun ada jauh meninggalkan untuk menduduki tempat yang pertama. Tidak berhasil untuk Azim menewaskan Peripat Bunson, tetapi berhasil untuk mendapatkan 10.1 satu saat catatan tidak rasmi. Bunson 10.02, manakala Zhi Shin Ye dengan 9.97 saat untuk memenangi pingat emas. Terima kasih Azim Pani. 9.92 saat, rekod yang dicipta oleh Su Bingtian di Jakarta pada tahun 2018 kekal sehingga kini kerana Zhi Shin Ye gagal memecahkannya dengan catatan 9.97 saat. Adakah lensa akan memberikan tumbuhan kepada Bunson dan juga Azim Fahmi? Lihat sekali lagi, saya memberikan fokus kepada Azim apabila dia berjaya menyaingi Bunson. Cuma pada 10 ataupun 15 meter yang terakhir, dia diatasi oleh Peripat Bunson. Bermakna taktik daripada Thailand Izwan Matno berhasil kerana telah mengganggu konsentrasi atlet-atlet yang lain. Atlet dari Thailand yang telah memenangi kejuaraan berganda di Hanoi tahun 2021 dalam acara 100 dan 200 meter. Kali ini di atas podium untuk memenangi pingat perak 100 meter di Temasya Sukan Asia. Kerana kali terakhir untuk Thailand memenangi pingat perak dalam acara 100 meter menerusi Riancai Sihar Wong pada tahun 1998 di Bangkok. Dan Azim catatannya 10.11 saat untuk memenangi pingat, apa tadi, perak